Buah ekonomi. Hari ini mungkin sampai akan dibuat oleh organisasi. Ketua organisasi. Betul, kemarin siapa itu? Kita ingin daur ulang kalau-kalau kena daur. Seluruhnya kita daur ulang. Seluruhnya buat pendaftaran baru. Saya cukup sebagai pendatang baru. Dan ada orang lama, dan ada orang baru dan tiba hari ini. Seluruh buat pendaftaran baru. Persyaratan saya sampaikan tu Pak Sekjen kepada ada tambahan, bukan lagi foto dan foto kopi KTP, tapi ada kakak di sana. Sebab yang kita bangun itu adalah aset dan harta jangka panjang. Ada kakak di sini, di situ. Revisi seluruhnya tidak ada orang baru, orang lama. Buat KTA sebenarnya itu betul-betul dia teradministrasi dengan baik. Agar benar jelasan kedudukan seluruh anggota. Jelek sebab itu adalah menyangkut tentang masa depan dan ekonomi hukum. Bukan tentang apa yang nak kita buat tu, yang kita angan-angankan dari nabung-nabung tu, dapat sawit 30 hektar, 40 hektar, bukan itu. InsyaAllah kalau rakyat bersatu itu, setiap tahun kita nambah itu, rakyat akan tambah harta. Apalagi di musim-musim macam itu. Dengan menginginkan dengan seluruh DPP dan rekan-rekan organisasi 2009 kita bicara satu periode 2009 organisasi apa yang sudah kita bicarakan dan perjuangkan pada malam hari ini benar-benar kita mampu mengantarkan orang-orang terbaik kita mulai di desa wakil sampai ke tingkat kabupaten bahkan provinsi. Maksudnya organisasi ini harus terorganisir dengan baik. Dan ekonomi adalah landasan. Kalau kita ekonomi jadi tumbuh risiko. Ikut contoh. Ini bukan rapat kandidat tau. Kita pertemuan ini bukan rapat atau kandidat. Tapi ini masih rapat dalam konteks organisasi. Tak masalah. Kita apa-apa. Ya, ngan juga tak telok juga. Kita juga bersama tu.